Okay, town hall session. So saya akan mulakan dengan beberapa benda from. So apa yang saya nak cakap ni akan mainly from my heart. Kata nak bahasa Melayu tu deh. Saya nak apa? Dari hati lah. Tapi bunyi tu macam jiwang pula kan. Dari hati perasaan. Tetapi of course juga from the mind. So this is both way lah. Kalau bila cakap dari hati tu macam maksudnya selama ni terbuku di hati sebenarnya. Rasa tak puas hati sebenarnya kan. Kenapa? Macam tak percaya kat saya je. Or whatever it is. Ataupun from the mind tu maksudnya strategi tu rasa tak kena. Etc. Dan harapnya kita ni dah start rasa yang kita boleh open je. Terus je insyaAllah. Anggota safe space kata orang. Dan it is apa-apa yang kita cakap tu is for the benefit of everyone lah. Right? So sepanjang-panjang ni harapnya ni bukan sesi ceramah, ni bukan sesi perkongsian, ni bukan sesi daurah, ni bukan sesi input sebab esok akan adalah slot-slot input tu. Tapi ni just more kepada harapannya bila saya share something from my side adalah mencetuskan idea persoalan ataupun timbalan balas your own side pula eh. Sebab so, kalau saya terus cakap, okay minta ni takut dia krik-krik dan mood dia jadi terlalu hamba kan. Sebab kita dah berlalu, okay, in term of this semester punya perspektif, kita dah berlalu, kita dah mid-sem dah bukan? Mid-sem kita kali ni tengah-tengah kan? Dia biasa sem yang ada Ramadan tu yang dia akan ikut raya tu bila kan? Tapi dia sekarang semua, maknanya kita dah habis separuh sem dah pun, sedar tak sedar untuk this semester. But from the perspective of apa yang kita bincang ni, ialah okay. Kalau yang saya ingat spesifiknya ialah macam your case, you already in third sem kan? Ke fourth eh? Third eh? Third sem right? Maknanya mungkin mula start first time dengar apa pun yang saya cakap ni, mungkin dua sem lepas ataupun awal sem lepas macam tu. I think sem lepas lah bila you jadi lead head tu kan. Alright. Ni ada yang ni first sem. Right, mungkin dah start dengar masa meeting wacana Albana. Yang ni tak ingat lah first time bercerita bila kan. Tetapi dia ada sebab rasanya kita, I think the difference is kita ada interaction dulu dalam bentuk tarbiyah dulu baru masuk gerak kerja dan sebagainya kan. So it's quite different. Right? So regardless, maknanya kita bercakap dalam konteks yang itulah. The big view tu bukan just semester ni. Maknanya kita dah start cakap ni daripada sebelum ni lagi. So I really hope that kalau you rasa macam makin nampak jelas atau makin kabur sebenarnya. Hari tu macam jelas tapi sekarang dah macam apa benda sebenarnya. Or whatever it is tu dikongsikan. Right? Now, secara jujur, saya akan kata to a certain extent, dapat bertemu dengan all of you tonight is something like mimpi menjadi kenyataan kalau bahasa Melayu. Right? To a certain extent. Sebab mimpinya sebenarnya jauh lagi. But to have, now this is saya bercakap dengan mengharapkan sesi ni ke mana lah. Tak, sebab saya tak tahu lagi sesi ni ke mana nanti lepas ni, malam ni. Tetapi the level of discussion yang saya harapkan boleh berlaku melihat siapa yang ada ni is something yang diidamkan ni from my side sejak sekian lama. For various reason. Among the reason ialah arena lapangan kerja ataupun jenis discussion kerja yang berlaku tu apa yang ada sekarang ni belum pernah ada sebelum ni. Tak tahu ya boleh faham tak. Contohnya lah from your side, masa your first experience ikut dalam team media MLM tu, till now dia dah ada macam layer dan structure dan the type of vision yang nak buat tu. So of course perjalanannya masih panjang, but dah boleh start benda bincang something yang kalau sebelum ni macam
mungkin susah nak brain apa benda ni kan. Dia ada gap yang besar. Nah, so tu contohnya lah yang menyebabkan sincerely bila saya fikir ni, bersyukurlah on that side. However, dia jadi because this is the first time, kalau from myself, first time maneuver benda-benda macam ni. Dia almost everything is trial and error lah. Dia uncharted path. Dia macam, sebab kalau macam mana, siapa yang familiar ataupun pernah jenguk lah saya punya channel YouTube tu, ada banyak video-video pasal tarbiyah contohnya. So, dakwah tarbiyah Islam macam tu. Dia ada banyak topik kat situ yang saya dah amat comfortable untuk cakap benda tu, sebab benda tu dah bercakap berulang-ulang bertahun-tahun. Benda yang basic contohnya kepentingan something dan sebagainya. Tapi bila bab ni, dia always vision yang jauh. Tapi bila dah melangkah kat situ, sekejap, oh dia kata macam ni, macam mana pula ke depan. So dia jadi macam sentiasa maneuver lah. Hopefully pengalaman yang korang semua lalui ini taklah terlalu, apa nak kata, sebab dia bila jadi tikus makmal ni, dia tak secantik orang yang datang kemudian yang jalan tu dah tebas habis kan. Kita masih nak tebas belah mana ni, maknanya dia begitu ceritanya. On the other hand, sebenarnya macam mana cakap, sebab ada yang first year, ada yang second year, ada yang nak habis kan. So dia jadi macam bila tengok yang muda ni, mengharapkan oh banyak lagi kita boleh bersama-sama ke depan. Yang ni yang dah menebas jalan yang awalnya, harapnya pahala tu banyaklah insya-Allah, walaupun kalau nak sama-sama lagi kena sama master lah. ataupun jadi lecturer kan, so boleh continue lah. Otherwise your contribution will be somewhere else lah kan, insya-Allah. Right, so bila saya cakap benda ni, it is true lah, maksudnya faham eh? Maksudnya tak tahulah benda, bila saya cakap macam ni, kau biasa dengar orang tu cakap tak? Biasa eh? Maksudnya bukan cakap ni, maknanya cakap tu maknanya orang tu kongsi perasaan kan? Dan bila kadang-kadang orang-orang tua yang jumpa orang muda ni, kadang-kadang macam-macam lah dia nak luahkan, sebab dia rasa either energized, semangat ataupun nostalgia dan sebagainya. So ni dah start rasa macam orang tua bercakap lah ni, macam mengidam nak ada orang muda yang macam ni kan, sebagainya. Dulu saya selalu je dengan orang tua ni macam, kenapa dia macam ni? Kita biasa-biasa je tapi kenapa kan? Tapi bila dah start rasa benda tu, dan yalah, bila jumpa orang muda tu, especially yang semangat, yang aktif dan sebagainya tu, dia memberi semangat yang tertentu lah, insyaAllah. Now, one of the, walaupun saya tak lagi putih kan, kebetulan baru ni siapa duk cerita, oh tersembang lah juga pasal sebab most of saya punya colleague yang sebaya dan beberapa yang agak junior, banyak yang dah berubah tu. Saya pun sekejap, kenapa eh? saya kata macam mungkin sebab saya duduk asyik potong ni tak nampak. Dia kata tak, kalau berubah tu putih juga kan. Dia kata oh, ke saya ni kurang stres ke, tak tahulah. Tapi orang kata tu studio science pula kan, stres dengan dia kan. But anyway, alhamdulillah. So disebabkan tu saya tak berapa perasan lah, saya dah tua. Sebab tengok cermin tak, belum berubah lagi kan. Tetapi bila head of department kata, oi 10 tahun, kau ni 10 tahun lagi dah nak bersara. Kata, serius lah, betul ke? Lalu tengok kontrak tu macam, oh alamak. So maksudnya, dan mungkin masa student dengan 10 tahun tu macam panjang kot. But sebab from my PhD sampai sekarang dah 10 tahun tau. Maksudnya my PhD tu masuk, lepas tu jadi lecturer full. Rasa macam, oh kita ada tempoh ni kan, macam-macam nak buat ni. So bila kita tiba-tiba dah di pertengahan, maknanya dah halfway kan. Maksudnya bila kita dah 10 tahun dan ada 10 tahun lagi. Tapi of course lepas PhD ada 20 tahun ni, kau rasa normal ke tak? Kau tak faham? Okay, lepas PhD jadi full lecturer, sebab sebelum tu dia jadi macam assist apa, dia jadi macam tutor apa kan. Ada tempoh berkhidmat 20 tahun. Kau rasa normal ke pendek ke panjang? Ke tak ada yang nak jadi lecturer, tak ambil tahu lah kot. Pendek kan?
Sebab kalau orang yang habis PhD awal, dia sebenarnya lagi lagi panjang. So saya ni memang habis PhD amat lambat lah sebenarnya. Yang dulu lepas degree tu bermain-main dulu, terbuat masa lah tu main-main lagi. Dan saya punya track record pun master extend, PhD extend. So alhamdulillah lepas juga lah kan. Saya habis PhD tu dah dua orang adik PhD dulu lah. Dan adik nombor 2 tu PhD, nombor 3 tu PhD. Masa saya habis PhD, nombor 4 tu tengah tunggu nak Viva PhD juga. So maksudnya lambat sungguh labang seorang ni kan. But anyway, saya realise tu ialah sebab sekelip mata dah 10 tahun. Lepas tu bila kata ada 10 tahun lagi tu macam alamak, akan sekelip mata juga lah ni lebih kurang kan. Sebab dia ialah macam kita dia sudah separuh sem ni, dia macam kan, lepas tu satu sem, lepas tu dua sem. Dia macam tu je. Siapa yang rasa dah final year ni, dia ialah 4 tahun tu macam tu je kan. So ke kau rasa lama, rasa macam bila nak habis kan. Tapi bila once dia dah berlalu tu, dia akan tak rasa begitu eh. So matching dengan apa yang saya sebut tadi, kenapa dream come true tu, sebab dari awal tu mengidamkan nak boleh pergi somewhere tu dah lama dah. Tapi dia always stuck somewhere yang macam, kenapa tak boleh gitu eh. So alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bila diingatkan begitu, dan dia jadi satu hentakan lah kan. Oh, aku dah separuh jalan ni, apa yang aku dah buat kan UAE ni. Ni yang saya cakap ni bukan dalam aspek career eh. Faham kan? Saya aspek dalam aspek yang kita tengah bercakap ni lah. Menjana perubahan, dakwah, etc. ni. Dan from semua kat sini ada aspirasi tertentu. Maksudnya bila bayangkan aku dah 40 tahun, 45 tahun tu, oh aku mesti dah buat benda tu. Ada tak kau terbayang macam tu? Mesti masa tu dah tengok buku bank jutawan. Ada eh. Jutawan tak ada. Lagi. So apa eh? Nah, itulah. So bila ada macam tu, of course it's good to have ambition, tapi dia macam apa? Bila kita sepanjang macam alamak, banyak dia tak capai lagi tu, dia akan jadi impact yang berbeza. Harapnya adalah begitu. Maknanya at least kita akan terpukul kalau lambat. Kalau kita tak ada cita-cita tu, at least aku masih hidup kan. Dia ni lah sikit. I do hope that you have surrounding yang amat membantulah, yang menyebabkan you fikir nak capai macam-macam kan. Ataupun sini-sini yang memberikan gambaran itu eh. Now, untuk capai macam-macam ni lah yang dia secara sunnatullahnya, secara hukum Allah, hukum alam yang Allah tetapkannya adalah memang dia akan ada core team. Ni bukan nama team tu eh, tapi maksudnya dia akan ada, kalau kat sulbah tu maknanya tulang belakang, dia kena ada sekelompok orang yang memang bersama-sama kata jom kita bagi benda ni jadi. So dalam konteks sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam pun begitu kan. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu memang diutus untuk tugas yang besar. Tapi dia hanya tercapai bila ada para sahabat, ada Muhajirin dengan Ansar kan. Dia bukan just Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh buat seorang-seorang eh. Similarly Nabi Isa apa golongan yang dipanggil sekeliling itu? Hawariyun kan. Sekolah Isa is Ibn Maryam lil Hawariyin eh. Man ansari ilallah kan. Alright. So the same goes dengan apa yang kita nak buat lah. So from my side, the effort has always been macam nak bina orang-orang yang boleh membawa vision ni to the next space eh. And I hope you understand that semua team member yang you cari tu within that same mindset eh. Dia agak berbeza eh, macam sebab rasanya semua dah clear kot. Macam setiap orang ni kan dah ada cari orang-orang untuk memenuhi position yang tertentu. Tetapi mindsetnya agak berbeza kalau kita just bayangkan, oh dia boleh buat kerja tu, dengan memanglah dia buat kerja tu, tapi kita memang envision next time dia dah jadi apa, next time dia jadi apa kan. So that's the hopefully the mindset yang masing-masing dah boleh capture lah, insyaAllah eh. Right. So ada pulangan ke macam kalau kata so kalau tak tahu lah, kau selama ni rasa macam kita orang dapat apa eh.
And of course, kalau tanya apa yang saya bagi, memang tak ada apa yang saya boleh bagilah. Harapnya Allah mengganjari apa semua yang kita buatlah. Dan kalau ianya now from saya punya perspektif ya, dia berbeza. Kalau kita kata sepanjang-panjang, okey, saya dah ya, PhD dah 10 tahun, sedar tak sedar and then in now. So ini bersara right, 10 tahun lagi. So, on one hand, saya boleh kata je, sepanjang-panjang ni saya buat amal. Faham, buat amal, buat program, cakap dan sekalian. Dan saya boleh je continue begitu. Tetapi kalau amal tu yang amal yang bersifat begitu saja, insyaAllah pahalanya adalah. Tapi kalau yang kita harapkan apa yang kita nak dalam konteks harapnya kalaupun cerita aku habis di sini, katalah harapnya tak di sini lah, tapi maknanya apa nak lukis ni? Kubur. Macam mana dah? Atau berakhir di situ lah, maknanya dah tak jumpa dah UIA ke, ataupun memang hidup berakhir kat situ kan. Kalau amal tu masih berterusan, faham kan? Maksudnya apa yang kita set up kat situ tu, maknanya you train your junior, maknanya dia berterusan-berterusan dan berkembang. That is where, okay, siapa kat sini minat cerita pasal investment, apa dia panggil lah? Apa dia panggil? Generation wealth, generational wealth, etc, etc. Minat benda tak? Satu. Kau tak faham? Maksudnya, maknanya kalau kau meninggal dan tinggal kepada anak tu memang juta-juta punya cerita lah, puluh juta. Maknanya dia macam anak tu dah, ataupun yelah maksudnya apa term tu, nak kena google kenapa orang panggil benda tu. Sebab yelah, ramai orang tinggalkan something, tapi dia bukan benda yang dia akan, anak kita habis dah, dia tak melangkaui bergenerasi lah duit tu nak dihabiskan, contohnya begitu kan. Now one of the kalau dari segi investment lah, kita cerita duit sikit yang senang nak bayang. Apakah yang menyebabkan benda tu boleh macam tu? Normal concept yang paling basic yang biasa orang akan cakap. Investment eh? Kenapa dia menaik eh? Kenapa dia naik macam tu? Bukan naik macam ni. Ni especially kalau kita cakap dalam konteks orang umum lah, bukan sebelum masuk Islam punya persoalan ni. Maksudnya kalau kita, sebab kebanyakan yang kalau kita tengok kat social media ke apa semua tu, dia cakap dalam konteks Western. Apa yang menyebabkan? Ya, kalau kita invest, kalau kita kata kita invest RM100 sebulan kan, kita masuk. Bukan dia jadi macam tu ke? Kenapa dia jadi tu? Sebab return lain-lain. Lagi-lagi? Dividend? Oh, kan tak pernah dengar konsep-konsep macam compound untuk interest? Pernah dengar konsep-konsep ni? Pernah main-main tak calculator tu? Dia kata macam kalau orang yang invest duit dia sebulan tu berapa je amount dia, kalau dia start masa 20 tahun dia dah jadi macam ni, kalau dia start masa umur 8 tahun dia dah jadi juta-juta. Sebab dia macam ni, ni konsep interest lah sebenarnya. Tapi kita kata, oh, tu bukan riba ke? Tak apa, nanti kita, sebab bukan nak promote riba kat sini, nak compare, nak cakap pasal pahala sebenarnya kan. Tapi sebab konsep dia similar in that sense eh. Sebab dia macam apa yang lukis ni? Okey, kita masuk, katalah sebab kalau dari segi blok, kalau kita kata blok yang kita masukkan konsisten, dia macam tu je kan. So kalau kita kata jumlah dia bertambah 2 3 4 macam tu kan. Tapi sebab bila interest tu, maksudnya daripada sini dia dah ada sikit. Tapi yang kat sini dia bukan hanya tambah tu, dia
Sebab yang sikit dan ni pun dia betul kan? So sebab tu lalas yang bertambah atas tu dia accumulate begitu eh. Hence sebab tu dia jadi gitu eh. Now, dalam konteks ini, kalau kita faham that ni duniawi dan juga ribawi lah. Right? Tapi kalau kita faham, kalau kita mencari amal yang begitu, amal yang maksudnya disebabkan kita macam ni. Kita buat kerja kepada medan tu dan kita ajak seorang ni lagi dan dia pula buat kerja dan dia ajak seorang lagi, macam ni. Dia punya, dan kalau ni baru seorang kan, kalau dia ajak lagi seorang, faham dia punya compounding tu pun begitulah kan. Sebab tu dia jadi macam memulakan satu trend, memulakan satu wave, apa semua tu dia jadi besar berbanding just personal buat something. Alright, so harapnya kita mengidamkan benda tu lah. Disebabkan itu we want to pave jalan untuk orang-orang memfollow gitu eh. Dan rasanya sem berapa eh, kalau Hidayah sem berapa yang saya dah start cakap tak tahulah, you menyimpan harapan tak? Satu ketika ni tak tahulah macam, okay. Kita okay, dalam konteks from your ni, saya ambil contoh media eh. Ni media, ni ada juga media punya komponen dalam your project. Ini fokus apa eh? Data. Alright, tak apa. Sebab apa? How macam ni? Okay. Sem pertama, sem satu, duduk dalam media eh. Sem dua, duduk lead media itu eh. Sem tiga, macam ni eh. Dah ada beberapa beberapa unit division macam tu kan. Dan ongoing ni harapnya, sebab so, ni masih, sebab so, ni masih right. So it should go, kalau trajectory-nya ideal ataupun progresif ke benda, it should go beyond this. Bila maksudnya you can guide, kalau ada project lain yang masih start di sini kan, so you boleh guide whoever lead this. And harapnya kalau sempat lagi mana-mana lain lah kan. So trajectory begini ni, you mengidam ke nak sampai sini ke, nak uzbillah ke, insyaAllah ke, masyaAllah ke. Now apa yang saya cerita benda macam ni ialah the opportunity from that perspective tu besar. Tapi dia bukan just, kita bukan just jual ILU kan. So dia jadi macam what we have done, what we have managed before becomes something yang kita boleh share kemudian. Dan kita pula go to the next level eh. So harapnya semua projek akan jadi begitulah. My hope for data pun similar juga. Sebab tu dia punya starting point, data tu masing-masing mula-mula dalam projek masing-masing. Tapi kemudiannya they should go bigger. Sebab you dah, kalau you, sebelum kita nak cerita besar, satu projek pun tak, you tak boleh nak manage data dengan cantik, dengan SOP dan semua itu, then you sembang ni kan. Maksudnya we start there. Tapi hopefully kalau sistem ni dah cantik, kalau kita dapat, bila kita export ni bukan just baling ikutlah, dia macam kita kena train, dia orang boleh run dan sebagainya. Dan benda tu, it's not just, bila saya cakap macam ni, it's not just issue legacy eh. Bukan orang nak, orang sebut nama kita dan sebagainya. Tapi dari konteks, sebab if our intention buat semua benda ni untuk amplify the impact kan. Contohnya kalau kita kata media, kenapa yang tak sebut-sebut nak ni, supaya contohnya sebelum ni kebanyakan isu media ni kita just fokus untuk, kita ada program eh, program MLM tu kan, orang nampak iklan dia, orang join, lepas tu ada ni orang tahu pasal benda tu, tu satu level eh. So persoalan besar kita sebelum ni ialah, so orang-orang lain yang duduk kat rumah, duduk kat mahalah apa semua tu, apa kesan dia dan sebagainya. So that's one dimension of discussion lah sebenarnya. How to make sure
kita boleh reach dia orang tu satu. Dan keduanya, kalau kita dapat upkan kita punya game tu until the level yang bila dia tengok, dia pun terpanggil untuk, ya aku pun kena turunlah sekolah alumni aku, whatever narrative yang kita nak mainkan. Dan harapnya dia, kalau kita sampai ke semua IPT pun mampu buat benda tu, then we can actually imagine, oh, majority of students at IPT ni keluar bentuknya amat berbeza daripada sekarang. Contohnya, hence, that impact. Kalau data, I think ceritanya similar je, sebab media ni more kepada nak amplify impact tu. Sama je macam kalau sebelum ni, sebab MLM ni pergi buat turun padang . Kalau sebelum ni macam kita ada Imam Pit Stop . Orang datang, orang-orang datang dengar penceramah tu ni balik . Tapi kalau impact dia hanya orang ni, tapi orang lain yang tak datang tu tak dapat dengar juga, dan sayang lah. So that's one level of cerita . Data ni ialah, sebab kita still ada persoalan kan, maknanya betul ke impact kan, etc. So dekat situ yang perlunya ada orang yang, kalau dalam konteks negara, dia ada bancian, dia ada apa-apa kan, maksudnya ataupun perangkaan kadar jenayah, kadar buang bayi dan sebagainya, menurun ke, meningkat ke, apa yang berlaku . So that's where selama ni kita hanya bersangka-sangka . Okay, ni macam benda yang you dah biasa dengar sebenarnya. Rasa betul-betul tak? Macam ke? Kan, the same thing yang saya duk ulang-ulang . Right. Way forward ke depan ni, one of the willingness yang harapnya masing-masing ready ialah, lagi jauh kita pergi, lagi uncharted territory, lagi from the benefit tu ialah experience yang orang lain tak rasalah benda tu. From the challenge ialah memang you kena jawab persoalan-persoalan yang tak ada orang pernah tanya sebelum tu lah. Right? Yalah, kalau okay, siapa yang pernah pegang jawatan-jawatan yang basic yang tu, dia akan ada SOP yang macam mana nak buat kerja. Maksudnya dia ada soalan standard yang itulah soalan dia, itulah jawapan dia. Tapi kalau kita dah pergi ke level ni, dia dah soalan yang orang lain tak, kelab lain tak tanya kot, soalan-soalan yang yang basic, yang contoh . Kalau kita kata ni, kalau saya nak tanya ni, macam mana nak capai the vast majority of mahasiswa media kita ni? Ada orang tanya soalan tu? Kan? Dan kalau capai, macam mana call, dia orang tu macam mana kita nak ukur dia terkesan dengan kita punya call for action ke tidak? Kalau call for action kita, takkan tengok je, turunlah juga bantu sekolah lama or whatever tu kan. How do we know? So itu contoh yang sebenarnya soalan tu yang lead kepada team data lah, kena cari jalan macam nak jawab soalan tu. Kena buat survey, so nak kena survey soalan ni macam mana pula survey tu nak sampai, etc. Right? So tu semua level-level soalan yang rasanya normally society tak suka pergi ke situ lah. Dia susah, it's very complicated. Senang je lah, buat program je lah. That's the default yang rasanya kalau kita pergi mana-mana pun dia akan pergi situ. Buat program habis, orang seronok datang, alhamdulillah senang, kita tak serabut . Right. Tapi dari konteks, kalau kita cakap dalam konteks, if you are not well prepared ke depan dalam konteks boleh buat real changes di luar pun, this is the experience yang akan membantu lah, insyaAllah. Now, okay. Side topic lah sikit. Familiar kan? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Familiar ayat tu? Kejarlah dunia, kejarlah akhirat, basically kalau kita simple, kejar akhirat jangan lupa dunia. Right? So in all of yang kita buat ni, saya akan push kita punya mindset tu memang kita kejar akhirat lah.
So kita nak buat yang ganjaran paling besar. But at the same time, to be strategic, jangan lupa dunia lah. Jangan lupa dunia tu in the sense that harapnya semua benda yang you buat ni, especially bila dah banyak buat benda yang beyond normal society punya capacity, kena ada way of documentation yang boleh dia termuncul dalam CV lah, paling kurang. Faham ke? Sebab itu, itu maknanya when it can become your advantage for career. Kita bukan buat kerana tu, tapi dah halang-halang memang kita buat pun kerja-kerja tu, cari jalan supaya dia terportray. Sebab memang kita buat pun, kita bukan menipu, tak reti buat benda tu tapi kita claim kan. Tapi itulah yang tu nak kena fikir. Dulu pernah terfikir juga, adakah orang-orang media ni once result dia gempak tu, at least kena ada 1-2 saat kat ujung tu semua nama-nama orang terlibat ke. I'm not sure yang boleh di site kemudian kan. Kalau team data tu, harapnya kalau yang dah sampai level publication tu, tu agak menarik lah. Dan maksudnya tunjuk CV, saya grad dengan ni lah, publication contohnya, or whatever it is. So tu satu sisi yang kita tak berapa biasa buat lagi. Tapi harapnya alang-alang, kalau siapa yang mampu buat, faham ke? Do you get the idea? Macam dah blur ni. Contoh. So kita buat kerja ni untuk capai impact yang tertentu. Lalu contohnya kerja yang kita buat ni ialah saya yang actually create 3 division baru. Dan dari situ saya contohlah, dan saya train dia orang boleh buat benda kan. Now, that's what we do. Dan alhamdulillah kadang-kadang dah berjaya buat benda tu. Possible tak that expertise yang telah terbukti dia buat benda tu, dia dalam CV tu terkeluar dalam bentuk yang orang terus faham tanpa kita boleh kena cerita berjela-jela. So macam alang-alang tu, sebab biasanya contoh kita kata kita nak tunjuk ni exercise so nak dilatih tenure tu, tenure harapnya kita ada tradisi untuk menunjukkan contohlah before and after punya kan. Biasa kalau nak tunjuk testimony macam tu kan, so contohlah Sam before after tu contoh, dan saya kat sini dan saya contoh So kalau that kind of document you dah biasa buat, lah tu save je lah benda tu masuk CV kan. Ni lah sumbangan saya kepada society ni, daripada level ni ke dia punya contoh anything. So kalau you dah create team data ke, you actually, or team you yang actually establish ada survey dan data, keluar data. Or kalau yang lagi bagus, setiap tahun tu data dia dah, kat sini lah, ni lah sumbangan kita orang, daripada bacat ni jadi bacat ni, whatever it is. Tak tahu jawapan dia apa, tapi nak katanya have that in mind supaya rekod ni yang biasanya kita tunjuk untuk supaya bila kita pass down from tenure tu, itulah yang ni. Tapi benda tu store siap-siap supaya as personal CV pun benda tu mahal juga sebenarnya. Right. Saya dulu sebab saya ni lecturer dan ayah pun lecturer, dia sukalah push benda tu walaupun gagal lah buat sebenarnya. Dia kata macam, kan kau buat benda ni, kenapa tak tunjuk kat orang? Tunjuk tu from the perspective of credibility untuk promotion, naik pangkat apa semua lah. Dia, sebab kita memang dah buat. Dia bukan macam kita tak buat apa-apa tiba-tiba nak claim. Dia macam kita dah buat tapi somehow gagal nak bagi orang realize, ya aku reti lah buat benda ni, memang dah buat pun. So kita tak ada trend tu. So that's dah halang-halang sebut benda tu. Alright. Satu persoalan besar ni, semua pun dah penat ni. Ada yang travel jauh semua. Ada soalan. Now, saya duk cakap benda-benda yang besar So ni titik tolak nak push kepada korang semualah kan. Korang ni yakin, convinced ke dengan apa-apa cakap ni kan? How convinced are you yang kita nak capai ke mana ni? And I'm very interested. Saya amat interested untuk tahu sebenarnya. Sebab of course ada yang dah bersama 3 Sam, ada yang baru Sam ni lah. Apa benda doktor ni duk cerita kan. Ada yang mungkin dah lagi lama yang kata dah dengar lama lah, sembang kan ni.
whatever it is, secara jujur because saya pun interested untuk tahu juga sebenarnya sisi yang mungkin there be it something yang kita anggap something tapi rupanya tak realistik pada dunia sekarang, or ada some miscommunication yang menyebabkan saya nampak sisi ni, dia nampak sisi lain rupanya. Right, please share any thoughts and feeling, tanya juga soalan lah. Alright, so kat sini saya nak buka, harapnya ada yang nak mulakan. Kalau tak nak kena tunjuk lah, tapi kalau nak jadi benda ni tak nak lah jadi macam cikgu kata. Okay, bagi cakap. Any, okay, from your own having dah dengar semua benda ni, dan ini pun rasanya bukanlah benda baru, cuma just nak saya kenapa reiterate sengah-sengah benda tu supaya adalah kalau nak kritik mana-mana ataupun apa-apa. Ada yang mula dulu? Sekejap. Mungkin dah just nak kukuk, ada yang tak kenal siapa yang ada kat sini. Izzuddin, JKKS dan juga MLM. Badrul Munir, JKD dan ada Dan apa ke? Masih IPS dan sebagainya ke? Tak juga. Maksudnya JKD saja. Farhan. Data JKD. Data JKD dan tak ada specific project ah. Maksudnya project yang belum lagi. Tapi maknanya main focus tu data JKD. Kau yang tak pernah dengar suara dan nama ha. Akil. JKI. Anda JKI? Problem Wacana Al-Banna. Wacana Al-Banna jap. Dalam JKI pun ada maknanya specifically dalam sebut JKI tu sebab Wacana Al-Banna bawah JKI ke dalam JKI pun core team juga? Ke tak faham? Maknanya specific Wacana Al-Banna kan? Okey. Wacana Al-Banna ni satu projek baru yang masih fasa nak launch insya-Allah dalam masa terdekat. Under academic intellectual lah. Hidayah, MLM, media ataupun sekarang dah POP division lah, and public opinion and perception division . Hanim, sekejap, apa position? Editing unit. Tunjuk tadi apa? Next ganti Hidayah. Hidayah kena naik atas lagi kan. Okay, so to just to be aware siapa yang ada bersama kita lah. Alright, silakan. Of course, kalau dari segi tahun tu dah 4. First year kan? Irfan, tahun berapa? Tahun 2. Alright, silakan. Ke nak kena ambil something sambil mengunyah baru? Allah. Oh, kau tak makan lagi? Sila. Tak apa. ni free flow kalau nak ambil air. Tapi itulah nak tahu. Sila. Terhenti lah. Sila. Okay. Okay. Kenapa? Tak tahu kenapa ada benda tu? Ke tak puas hati? Macam kadang-kadang saya tak nampak macam mana nak menggerakkan broadcasting tu selain daripada buat interview. Ni apa yang dia nak buat sebenarnya? Macam selepas kita adalah buat interview dengan vlog kan. So benda tu saya bagi dekat budak broadcasting lah. Tapi selain daripada tu, saya tak tahu saya nak gerakkan broadcasting. Alright. Okay, kita kumpul sebelum kalau saya macam saya tak nampak lah picture di situ. Tak nampak picture, masya-Allah. Kalau yang lain semua clear lah. Nak gimana? Sekejap, apa yang lainnya ada? Ada digital marketing yang juga sokmen. Okay. Kalau saya okey, tak apa. List dulu digital. Satu, dua, empat. Bukan, ada empat je? Lagi satu tu saya tak nak buka yang publish.
Oh, satu tu kat luar eh, yang publication yang untuk sponsor, yang sponsor. Okey, yang tu dah, yang tu dah outside kan. Alright, alright. Faham. Okey, so yang ni okey, kalau okey, tu eh, ada lagi nak tambah? Lagi-lagi ni. Kalau yang soalan kita kumpul dulu sebelum kan start jalan, nanti orang lain tak dah hilang kan. Ada lagi? Macam kena ikut ketua je macam tak boleh nak bangkang. Bukan, kalau pandangan lagi bagus lah, pandangan, perasaan. Ni ni kira ni sop, ni ni perasaan ke? Ni perasaan lah. Apa nak jadi tak nampak dia ni. Nak pergi mana kan? Ha. Oh, tak ada? Kau tak, kau nak kena komen dulu? Sebab macam masa introduce broadcasting tu kan, ha, tak clear ke apa dia punya reason? Agak, agak tak clear lah. Saya nak macam mana broadcasting tu jalan. Oh, saya nak macam mana eh? Hmm. Okay. Okay, macam mana? Secara... Okay, yang ni... okay. Kalau you, kalau okay, imagine digital marketing ni berjaya, you imagine apa? Your imagination. Maksudnya kalau lah dia berjaya, tip top berjaya, what 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 happen? Apa apa, apa gambaran kejayaan tu? Maksudnya sampai semua semua masuk sampai, maksudnya faham ke? Faham soalan tak? Maksudnya if you imagine dia orang ni buat kerja dan berjaya gila-gila lah, apakah gambaran kejayaan tu? Oh, kalau set satu ni. Saya lah, kalau digital marketing ni memang handai buat kerja kan. Budak UIA, student UIA ni tahulah AYM tu apa. So, okay. Shopmat tu banyak viewers, banyak. So, dia punya reach lah basically kan? Reach maknanya lah, dia, dia reach habis, that's the success of geng-geng ni. Yang ni pula? Semua terpegun, terliur ke? Okay. Ni ni dia, dia, dia ni fokus kepada poster, that apa? First impression or something like that kan? So orang impress kot dengan impress kan? Eh. Oh, kagum gila lah. Betul ke budak-budak universiti ni ingat kan? Okey. So, yang tu orang macam wow lah dengan kita punya promotion. Ya, yang ni sama cuma ni ni, ni still ni, ni pada poster, lepas tu yang ni tu mempada edit video. Okey. Dia 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 macam similar cuma nya similar konsep tapi satu video satu gambaran basically. Betul ke? Betul ke? Macam montage budak-budak editing. Ha, yalah. Tapi nak katanya hasil dia maka lebih kurang sama, lebih kurang samalah. Cuma nya ni sebab tengok tengok poster dengan gambar ni sebab tengok video kan. So yang ni yang yang ni okey. Dalam dalam agenda macam ni. So okey, nama dia okey, siapa ingat ingat tak nama full dia yang saya harap. Okey. Nah, saya saya ni suka mencadangkan nama yang menggambarkan kesan tau. Tak ada orang mohon tu. Oh, sebab oh ya. Yeah. Video creation. So orang ingatkan macam influencer jadi. Oh, okey okey. Okey. Yalah, then. So dah, bila saya cakap tu sebab saya nak fokus yang ni ni. Dia punya dia punya function dia bas ni buat bas bas kan. Bas like dia, bas like dia kontak. dia bas buzzing apa? Dia bergegar. Nah, dia bergegar. So macam ni, maksudnya kalau kita turun contohnya
MLM ni bagus ke sebagai contoh eh? Katalah kita ada ni MLM. Okay, kita MLM eh. MLM sesi. Lepas tu cuti lagi ke apa? Lepas tu sesi. Katalah gini eh. Macam mana bagi ni? Okay, kalau kita ambil contoh lain eh. Isu-isu yang meletup disebabkan ada benda besar berlaku. Be it boycott sebab Israel ke oh ha. Dia macam mana? Dia ada dia punya attention span dan dia mati balik kan. Something yang berjaya menyebabkan ni ialah dia akan spark, dia akan keep on spark apa ni kan. So they keep on create the buzz tu, so that at least it is at a certain threshold. Tu konsep idea ni, konsep idea ni. Setiap benda kadang-kadang cara nak capai benda ni agak berbeza lah. Kalau sebab tu kalau marketing yang okay. Okay, yang ni kerja dia mencari jalan untuk viral ke? Sekejap. Digital marketing ni dia akan make sure whatever dia menggunakan benda ni ke? Betul. Ni yang produce raw content, yang ni cari jalan macam mana nak bagi sampai ke sana kan? So dia macam in a way dia macam ada overlap. Cumanya yang ni yang saya terbayang tu lah, dia macam ada ala-ala influencer tu jugalah. Tapi dia macam ni apa contoh sebab saya terbayang spot. Kalau bagi contoh spot ni faham tak? Sukan. Kalau bola faham? Ke senang Olimpik? Ke senang Badminton eh? Badminton, saya pula tak faham badminton ni. Okay, kalau kita ambil contoh bola eh. Dia ada match, ni match eh, match. Kadang-kadang weekend ada match, kadang-kadang pertengahan minggu ada match kan. Dah lama sangat tak tengok bola ni sebenarnya. Ni boleh berapa lagi? Maknanya contohnya Sabtu ni ada ni, lah tu next Sabtu depan, Sabtu depan. Tengah-tengah minggu ni, orang masih follow tak? Kenapa eh? Now, dia ada benda-benda yang bersifat apa eh? Kalau yang dekat. Sebelum match ada orang, ada contohnya lah 3 orang ni duduk sembang kan. Dia orang ni agaknya ada harapan tak menang weekend ni. Blah-blah-blah kan. Lepas tu tengah match tu komentator biasalah. Yang tu rasanya kau dah faham apa yang nak buat masa pun ni. Lepas tu pula macam mana dia kalah itu eh? Tak boleh terima. Contoh, dia keep on creating talking points sebab semua tu yang menyebabkan orang punya attention tu habis ni pun dah tak sabar nak dengar kan. Macam oh next opponent, lepas tu whatever that is eh. So salah satu, kalau dalam social media sekarang, salah satu benda yang format macam ni dalam macam-macam apa-apa yang orang buat, biasanya yang agak in thing sekarang ni ialah podcast lah kan. Dia duk cakap pasal mengaitkan benda ni kau macam ni, dia macam tu kan. Walaupun kadang-kadang branding dia, so almost banyak orang yang dia ada salah satu bendanya podcast tapi dia ada benda lain kan. Tapi yang mengekalkan kerelevanan dia sentiasa tu benda kan, dia always muncul dan ada terkemas dan sebagainya. So itu satu yang saya bayangkan hujung kita ada benda ni. Okay, boleh imagine tak? Kita dah ada channel TV Harmony UAE contoh eh, yang ada apa logik cycle siaran dia eh. Katalah dia bersiaran
4 kali seminggu. Banyak? Banyak sangat. Banyak sangat. Now. Oh, tak. 4 kali sebulan dia dah mati dah. Dia mati dah dia punya momentum tu. 4 kali seminggu ni apa? Contoh ya. Ni contoh. Monday dia macam what to expect this week contohnya. Lepas tu meet tak tahu lah apa yang ni kau lebih kreatif sebenarnya kat mana. Contohnya Wednesday podcast contohnya. Lepas tu Friday this weekend exclamation mark. Weekend ni ada benda. Lepas tu contohnya Saturday Sunday ke tak tahulah. Recap of the week contoh eh. Now cycle ni kalau berlaku dia keep on kekalkan relevankan bendanya sebab baru mula minggu. Oh minggu ni apa tengah-tengah tu itulah dia ada panel yang untuk cakap tu kan. Aku rasa itulah MLM minggu lepas ni hamba kenapa kau lah contohlah tak tahulah apa benda yang ni kan. Itulah sebab star play tak turun lah ni kan. Whatever it is lah. Lepas tu Friday ni, oh this weekend ada apa. Dan benda ni dia akan, kontennya tak akan habis kalau dia disupport oleh sebab kita ada tiga unit besar sebenarnya yang JKD, JKKS ni kan. Dan setiap satu tu pula ada MLM, ada JMP kan. So raw material yang akan feed ke sini ni banyak. Sebab so, contohnya apa yang ada weekend ni kadang-kadang ada satu projek ni jalan, projek ni dan whatever that is eh. Dan podcast ni pun dia boleh jadi walaupun kalau kita kata yang ni setiap minggu ni. Tapi week 1 mungkin mainly pasal JKKS. Week 2 mungkin pasal JKD punya benda kan. Maksudnya topik dia tu tapi dia jadi macam as a whole, as a system tu eh. Faham kan? Ni gambaran one day. Okay. Sebelum kita pergi situ, yang ni faham eh? The imaginary. Okay. That's where we're heading. Now, sebagaimana semua cerita yang tadi eh? Kenapa saya start data? Saya minta data tu start dekat. Okay. Kita ada, kalau soalan tadi tu, kalau kita from zero, mengidamkan benda ni, dia ada dua cara. Satu from ground up, satu top down. Top down ni kalau top down, okay, yang you hadap, yang you experience, basically ground up lah. Mula-mula you rasa dalam MLM ni, lepas tu MLM still, tapi dia dah berkembang jadi macam tu, and so on eh. Dan harapannya adalah, if you become fully functional semua ni, then help the others untuk coming fully function macam tu, then combine semua jadilah harmony broadcast blah blah blah. Bukanlah broadcast ni kan, ataupun je lah media conglomerate, tak kisahlah apa benda nama kan. Sebab dia akan mengcombinekan semua setiap satu tu, dia build up. Dan yang ni dah ada experience ni, bolehlah guide yang ni baru yang etc. So that's one model. Satu model lagi, saya terus pergi JK Media, tolong fikir semua benda ni. Man, faham kan semua nak begini, kau kena ajar semua orang. Tapi dia susah nak jadi sebab dia punya dari awal tu terus mati sebab memang gila nak fikir semua benda tu. Dia yang ni dia you rasa satu-satu. Similarly dengan data pun nak guna model yang samalah. Maksudnya sebab tu dia start somewhere macam tu. So similarly dengan makhluk ni. Okay. If you tahu starting point dengan hujung, beza sedikit yang ini dengan yang lain tu, I think sebab satunya the raw capacity yang ni you dah biasa. Cuma macam nak upkan. Yang ni memang kita tak ada building block dia tu. Contoh eh. Untuk mana dah ni? Okey, untuk ada benda ni
you can argue macam ni memang kita kena ada studio ni. Contoh eh, yang maksud studio tu pula ada kalau nak podcast tu dah ada kena ada equipment dia, ada apa-apa semua tu lah. Right? So equipment. Lepas tu ada orang yang boleh run equipment tu lah. Sekarang ni kita beli equipment tak ada orang reti dan sebagainya. So ada talent yang boleh run dan manage apa benda tu kan. So tu. Lepas tu ada personality tu pula. Kalau tak podcast yang paling hamba dalam dunia kan. Ada yalah personality menarik yang kalau orang tengok dia bersembang tiga orang ni memang nak tengok lah. Bukan terus tutup kan, ya Allah muka ni ya Allah etc. So dia ada banyak building block yang kalau dia nak terus berjaya, dia satu task yang terlalu besar tau. Macam make sure lepas ni kena, jadi semua dah kena ada, kena orang pakat, kena benda ni dah siap. So sebab tu kalau you faham, so the task yang agak interesting to you ialah kalau you boleh faham, oh hujung nak kena sebenarnya ni, macam mana nak bina sikit-sikit-sikit sampai lengkap. Sikit-sikit-sikit sampai lengkap. Sikit-sikit-sikit sampai lengkap. Faham ke? So dan benda ni boleh, dia akan berjalan, boleh jadi separately. Contohnya kita perlukan a number of personality yang very comfortable in front of camera. Contohnya starting point dia mungkin setiap seorang tu just setiap projek kena ada orang tu lah contohnya. Kalau MLM ke JMP ke, hey guys, hari ni kita ni dia become very comfortable until setiap seorang tu bina dia punya persona dia sendiri, dan kita akan combinekan dalam podcast yang gempak tu lah. Yang masing-masing pun dah memang bukan semua awkward gila. Tu satu aspek. Yang talent ni pula, yang equipment ni pun sama juga. Maksudnya memang dia terpaksa build up lah dari awal tu, just as long as ada phone yang capacity yang proper. Kalau memang dia perlu ada, contoh kalau dia memang perlu ada good internet connection yang punya, dan sentiasa boleh live macam tu, dan kita kena bincang lah. If that is the case, then kita kena invest kat situ lah. Similarly dengan equipment yang bersifat, kalau nak jadi satu podcast yang full set tu, in ideal case, kalau ada budak first year yang willing to take charge benda misi ni, hopefully capai level ni masa dia hujung second year ke or third year, then set sem tu dia always build up sampai jadi begitulah. Faham ke? So contoh yang first setup dia, just kita tak ada panel macam ni, just seorang je yang bercakap dan berkamera tu, agak senang setup. Biasanya lah tu nak build on the second mic dan macam ni dia sync, adakah nak kena beli mixer ke, tu dah mahal lah tu. Macam ni dia sync dengan live. So benda-benda tu kita nak, kalau saya punya ni ialah, sebab kalau tak boleh je nak mengidam terus, oh kita beli ni, tapi dia jadi, sebab kat sini ni ada pernah, kalau korang tengok ada dua kerusi yang apa kerusi coklat tu. Dulu ada orang pengiram-pengiram, jom kita buat podcast, ada yang beli kerusi apa. Lepas tu dia jadi macam tu lah, sebab dah ada kerusi tu, jat, siapa yang nak cakap ni? Kau lah. Dia tinggal lah kerusi tu jadi. Sebab ada juga dia punya lampu, ada yang dah beli lampu yang, so dia tu lah yang nak elakkan. Macam kadang-kadang kalau kita terus, oh nak ada lah benda tu, memang sedap nak mengada, nak mengidam benda tu. Tapi bila dah ada, tak ada pula orang reti. Faham? Sebab tu equipment tu ada yang dah ada lah. Ada yang ada. Tapi adakah sesuai dengan apa yang nak dibina? Sebab masa tu yang buat benda tu, dia terbayang ada dua orang duduk atas kursi. Saya rasa boleh cik. Ah, boleh. Ah, okay. To use whatever is available, tu bagus lah. Tapi my point ialah, you kena ada some kind of hujungnya apa. Then every element tu dia kena build up. Build up tu maksudnya, sebab kita ada something tu yang dah memang functional sepanjang sem ni, and then kita build up situ the function at a greater level, then all of this akan combine menjadi macam tu lah. So semua benda yang tu saya terbayang kat sini lah, sebab dia jadi macam yang nak create buzz yang sentiasa. Okay, saya tak terbayang MAJ ni akan jadi first yang akan launchpad benda tu.
Launch admin tu maksudnya sepanjang 3 hari ni kenalah team media yang hey guys, kita orang MAG. Dan tak, saya tak kata siapa, tapi saya kata that kind of starting point tu yang akan trigger kepada sana sebenarnya nak bagi dia, dia bagi dia jadi faham ke? Dah tutup muka dah pula dah. Bukan tak, faham ke? Maksudnya that's the building blocks dia. Yang that discussion, to lead that discussion, nah itulah nak katanya. That is the buzz creation tu lah yang menyebabkan sebab all of this akan capture different type of target audience. Tapi saya rasa besarnya, of course dia ni akan bantulah untuk memviruskan benda tu. Tapi those kind of content tu yang reach dia boleh amplify reach tu rasanya berbeza lah dia punya ni kan. Especially kalau personality tu memang boleh, yalah, become a good personality kan. Faham ke? So that's the intention kenapa nak ada benda tu lah. So dia jadi macam, saya terbayang je macam dia orang mungkin memang kena ada, tak tahulah dia nak kena jadi macam ada Harmony ataupun MLM punya phone yang ada yang all apa yang memang equip dengan dia boleh live dengan kualiti yang okey, dengan connection yang okey, dan tak tahulah benda tu yang akan set kali ni ada orang yang akan bawa untuk turun untuk just dekat apa-apalah found that live tu. So kalau kita nampak dengan satu tu dia boleh function dan orang based on real experience tu, next time macam ni lagi nak upkan kan. Sebab yang macam ni dia tak ada capacity live kan. Ni saya punya kamera ataupun kamera tu, it is for recording semua tu. Tapi kalau saya buat podcast kat sini, dia boleh live feed ke sini. Tapi tu lah nak fikir, maksudnya so tu lah macam mana nak transition supaya end up kita ada semua equipment tu. Tapi kita mula kat mana, kenapa dan macam tu lah. Hopefully kalau kita pecah-pecahkan macam tu, dia taklah nampak selonggok investment yang besar tu . Dan dia bila once kita ada semua benda, kita actually function semua benda lah, bukan dia jadi gajah apa. Menjawabkan soalan. So under dia, so kalau macam tu dia ada dia, you boleh bayangkan lah kot. Dia ada mungkin talent management yang ni. Kau tak namakan benda tu, dia macam dia ada benda yang menyebabkan kita produce orang yang memang dia lah boleh jadi personality kita. Of course strategi dia boleh pelbagai lah. Kadang-kadang ada je mungkin yang dah dalam team MLM tu yang memang dah suka jadi macam tu, ataupun JMP ataupun apa-apa projek lain. Kalau tak, dia kena jadi orang yang dia lah reporter program kan. You tengok tak masa episod sekejap, korang ni dah ikut politik ke masa first time? Masa first time tukar kerjaan rasanya. Yang masa episod tu macam-macam drama kan. Dia macam lah tu ada yang kita sedang menunggu di depan kan. So saya rasa that's the first phase lah. Maknanya ada reporter yang dia ada equipment tu, basic je pun yang ni. Tapi dia tu sendiri yang macam tu lah. Dia kata kita sekarang ni itulah mama. Faham kan? So that's the first capacity. Once kalau ada benda tu, then kita boleh build up lah. So that's the idea lah. Sekejap. Ada lagi yang lain? Adakah itu idea yang terlalu besar atau terlalu kecil? Ataupun asal lekeh sangat, saya boleh fikir lagi bagus. Ha. Okay. Podcast kan macam too big. Yang mana? Podcast too big. Bagi cadangan pasal podcast ni, dia nak collaborate dengan IUM punya. Okay. IUM Studio. Okay. Dia punya reason? So saya rasa
Oh. Ayolah, saya punya idea sebab kalau kita tahu kita nak ke mana, saya prefer kita build up kita punya capacity rather than kita build up orang lain punya capacity. Tapi kalau macam tu, maksudnya point you ialah first starting point dia ialah itu bukan podcast kan, itu dia panggil apa? Boleh. Yeah. Nanti kena double check. So lampu dah ada. Kerusi tu dah ada. Speaker. Broadcasting boleh cari contoh, kita boleh cari orang yang boleh bercerita benda tu, tak sama sekali ni broadcasting. Yalah, nak macam ML Studio tu dia entice orang untuk datang platform dia kan. Of course dia agak menarik yang tu sebab dia dah berjaya upkan dia punya studio tu, menyebabkan orang lain memang nak datang lah. Sebab apa, dia jadi publicity free kan untuk siapa-siapa yang datang kan. Okay. Saya tak ada halangan, bagus lah. So kan kalau buat content macam ML Studio, kita kena hidupkan TikTok. Kita kena hidupkan TikTok. Okay. Tapi yang tu, yang tim ni belum buat macam tu? Ke tim ni kerja lain? Actually broadcasting, diorang ada editor yang sendiri. Okay. Alright, so yang editornya ni editing video apa? Untuk MLM tu punya tu. Oh, maksudnya contohnya video rangkuman. Okay, understood. So purpose dia berbeza lah. Ni editing untuk program. Maksudnya under this akan ada editing. Editing untuk yang short TikTok video apa semua macam tu lah. Ataupun yang menarik-menarik ataupun. Okay. Jalan je lah, boleh je. Okay. Tapi kalau macam tu, I think from that discussion, team ni akan jadi besar lah juga sebenarnya. Agak lah. So, sebab dia akan, sebab ni satu benda untuk meng TikTok macam tu. Yang tadi tu, yang tu nak panggil apa? Panggil ML ya. Yang bukan. Yang tu kan, yang konsep tu. Tapi saya nak juga ada yang live tu. Live reporting tu. Sebab yang tu akan membina capacity apa? Kita nak build up capacity technical yang side tu juga. Speaker broadcasting punya speaker. Orangnya pun dah ada lah. Dia dah ada. So at least tiga tu lah, tak tahu nak kata kan. Maknanya dia lah yang kita hantar dia pergi semua turun beberapa program tu dan always reporting live apa semua kan. Macam tu ke? Dan yang kata interview pun kat sini juga. So dia ada empat benda lah. Kalau gitu. Sebab kalau macam ni, setiap seorang, set satu ni ada person in charge juga ni. Kalau turun smoothly. Boleh discuss. Cumanya itulah, dalam konteks, okay. As long as long termnya dia memang menyumbang ke sini juga. Of course, setiap komponen tu ada tempatnya di sini. So, then that's okay lah. Kau ada projek lain yang nak overtake? Tak, sebab okey. Cara saya bercerita kat sini ialah sebab setidaknya dengan tim MLM ni, dia punya tim dia dah yalah sem ketiga dan trajectory dia sampai situ. Cara cerita ni ialah memang dialah yang akan ajar semua projek lain nanti. Betul kan? Ataupun how projek lain akan yalah. Sebab kalau saya sampai ke sini, ini adalah untuk kegunaan semua kan. Ini bukan satu projek ni. Ini satu Harmony punya agensi ni. So cara nak cerita sekarang ni ialah macam korang lah harapannya untuk situ kan. Tapi tu kan macam kalau kata fast tabiqul khairat kan. Macam setiap projek lumba lah siapa yang sampai dulu. Sebab okay.
Dari segi kapasiti yang ini kapasiti yang mana macam mana sebab okay, just to give you an idea kita tanya orang media lah, orang media kat sini sebab tim Wacana Albana pun sedang membina kapasiti media tu juga. Kalau you boleh bayangkan program program dia macam ni. Kita ada a set of orang di meja bulat yang berwacana. Okay, katalah dia berwacana dan ada ada kamera yang broadcast to the world live wacana ni wacanalah dia dia ada intimate setting yang tak diganggu oleh orang contohnya gitu dan bila benda tu berlaku benda ni live dia punya komplikasi biasanya kalau kalau nak tip top benda ni dia kena mampu untuk masa-masanya zoom if that is the case dia macam ada 4 kamera sebenarnya dia bukan kan dia kan kalau kita tengok studio tu kan dia macam ada 4 kamera yang lain lepas tu ada switch buat tu je. Dan tu mic dia pula kena all sync soalan satu dan biasanya kalau macam ni dia dah ada mixer tau. Dia bukan kalau tak dia ada kalau feed yang berbeza tu kan dia sebab suara kita dia kan echo dah semua kan. Ni ideal bila sampai ke hujung tu ni ideal lah. Kau rasa macam ni? Of course ni agak sedikit berbeza keperluannya lebih inilah. Cumanya apa yang kenapa saya cerita benda ni sebab nak katanya setiap projek tu dia ada dia punya niche yang memerlukan certain setup. Tapi kalau semua berjaya sampai certain level as a whole we have all the tools yang boleh jadi macam-macam ni lah. Tapi tak tahu lah kalau you dah ada setup yang tapi lah sebab masing-masing starting point at a certain point. Betul ke? Akil? Tak setuju ke? Daripada walaupun I think nak sampai ke sini ni dia dia terbayang macam ni ke? Dulu okey, satu ketika dulu 2 tahun lepas rasanya JK Media Harmony pernah sembang tapi dia tak come to fruition lah sebenarnya. Sebab bangunan ni kalau kau tahu dia ada bangunan tingkat bawah yang disewa oleh Radu Toskena. Ada tingkat ni dan tingkat atas yang biasa kita guna sebab ni. Kalau kau naik atas lagi ada satu lagi tingkat. Pejabat yang sebelum ni ada orang sewa. Tapi lepas tu dah tak ada orang sewa tapi dia dah keadaan dia dah adalah kalau nak tengok kat situ. Tapi tim media masuk dia kata boleh tak bagi tingkat 4 tu kat Harmony Media. Kita buatlah studio apa semua kat sana. Tapi lepas tu dia dah grad kan. So tak adalah cerita-cerita tu kan. So gitulah. Tu pun agak interesting. So dia kata dia jadi macam yalah. So kalau kita nak ada studio ni dia perlulah ada set tempat yang tetap kan. Kalau tak setiap kali bungkus satu kena buka balik. Anyway, tu just lontaran kalau siapa yang nak mengidam tu bolehlah kita buat tour dan bincang dengan pejabat ni kan. Boleh tak macam tu? Apa dan dia orang tanya lah apa manfaat kepada kerang gombak kan. Anyway, ada lagi ni baru satu soalan tadi ni. Kau yang lain. Data tak ada apa-apa soalan. ni jadi. Ha? Ni tak jadi town hall ni jadi. Ke kau memang tak ada isu-isu apa-apa kat sini? Semacam ke macam nak doktor punya cerita-cerita ni kecil sangat kita kena ada kat mana-mana yang rasa macam tak realistik tak? Dia realistik lah cuma dia bukan sekarang lah untuk capai dia akan capai nanti lah so kita ni adalah satu permulaan daripada satu legasi yang panjang lah dia betul? So, kita takkan capai kita generasi kita takkan capai lah mungkin entahlah. Kalau tak tu nanti dia orang nak capai ni sebelum grad ni. Mungkin tak tak nak sama masa PhD.
perancangan. Cik Haris tu dah PhD pun masih. Tapi dia dah ada bisnes sendiri kan. Okay. Now, that statement is so true. Cumanya yang I hope what you can try to imagine ialah, so macam tadi lah, kita cerita ni and okay, ni bukan end goal tau. Ni end goal of capacity division. Bila ada benda ni baru kita boleh cerita lagi besar lah yang ni kan. So this is enabler kepada cerita-cerita yang besar sebenarnya. Tapi nak sejapkan benda ni pun satu jalan yang panjang. But your inuit task ialah, rasanya from now, okay, mungkin tahun ni, okay, dapat ni. Tahun depan ni, maknanya how long does it take? How many semester does it take to reach here? So that's the question lah. So sama juga dengan yang lain tu. Just cakap dia masa panjang, tu satu benda. Tapi dia jadi macam, okay, ambition dia ialah, oh, sem depan ni. Sebab kat situ yang akan datang the talent dia. Okay, your team kan? Currently boleh namakan semua orang tak? Okay, macam mana nak gambarkan team dia? Bukanlah saya nak mempersoalkan tu. Saya just nak kata, okay, your team, you, macam mana? Saya dah habis whiteboard ni. Tak, okay. Okay, this is all yours ni kan? So kalau dia punya center manager dia, Hidayah kat sini. Yang ni siapa? Farah. Ni Farah. Yang ni semua tak pakai tudung eh? Pakai tudung. Ni Farah. Oh, yang ni? Nina. Aku yang ingat, aku ingat. Ni? Dia. Anim. Ni? Aisyah tak? Aisyah. Okay. Dalam setiap ni, ada lagi tak juzuk-juzuk kalau macam ni eh? Siapa yang dah kat sini? Ada dah ke? Belum? Ni siapa? Editor yang TikTok ni lah ke? Script writer. Oh, okay. Script writer tu untuk interview ke? Untuk ni? Untuk ni? Untuk interview. Sekejap, interview ada script writer eh? Ada. Soalan apa yang ditanya. Oh. Untuk vlog tu, perjalanan dia tu dia akan ceritakan. Dia akan naratifkan benda tu lah. Supaya jadi. Alright. Dia bukanlah masa tu dia pula yang nak kena fikir. So dia dah ada tahu, oh, kena capture ni. Ni flow dia. Alright. Yang lain ni ada pecah-pecahan dia tak? Tak ada. Dia tak ada pecahan tapi dia ada lah orang dia. Alright. Sebab kalau ada orang tu fine. Tapi kalau sebab yang ni dia actually pecahan sebab bawah ni mungkin ada orang juga kan. Alright. Now, that is nak cakap dia, ni fasa dia kan daripada you bersama dengan Hanim kat sini kan. Bukan masa kan. Itu you tinggalkan dia kat sini. Itu dia kat sini kan sekarang. So baik tak ni bagi contoh sebab korang berdua ada kat sini. But itu salah satu angle step by step tu. Angle orang. Lalu dia ada angle division pula dan dia ada angle equipment dan capacity. So kat situ yang nak kata macam how do you imagine at each sem tu dia berganjak-ganjak sampai ke situ. So itulah, that's the question bagi yang lain pun juga. Sebab betul lah macam kalau even yang ni pun does it take one semester, two semester or more kan? Dan adakah ada versi yang sebab rasanya kalau first round ni susah lah yang ada nak shift ni. Ya, ada ke podcast yang tak ada shift muka eh tapi still menarik? Contohnya kalau ada berbaris tu, dia macam big screen je, semua suara-suara. Tak pernah ada zoom, tak pernah ada forum kan? Jadi forum dan tu. Forum dan tak, sebab ni soalan real sebab kalau kita nak ada equipment yang macam ni, dia daripada kosong nak ke sini ni lain macam lah. Dan tu yang nak tanya tu. Oh, maksudnya ni dia akan edited lah. Ya, yeah, zoom tu dia edit. Okay, satu cara. Sebab kalau live nanti orang buat kena tunggu kita. Macam
Orang kena tunggu kita. Rasa dah tak tahu. Kerana aku dah rasa baiknya kita record dulu lah. Sebab reach pun kita tak ramai lagi dalam tahu dalam. Astaghfirullah, hantar bukan depan kecil pun cik. Tak lah, macam sebab kalau buka live kan. Yang nampak lah, contoh kalau kita buka live TikTok or YouTube or something kan, dia kena ada orang yang dah follow kita, dia akan dapat nanti noti kan. Notification tu dah ada ni. So jadi benda tu kalau kita just buka live kan, macam orang yang yalah, dia tak ni. Okey. Okey, dia punya kenapa? Okey, ni lontaran idea eh, sebab saya ni bukan nak encourage kepada kau punya ni. Kenapa discussion dia ke arah ni? Especially saya punya cadangan lah. Sebab okey, kita ada format yang berbeza. Contohnya format forum perdana kan. Forum perdana tu tu satu cerita. Tapi sebab okey, dia ada macam mana? Forum ialah ada 2-3 orang, lalu ada audien yang sedang mendengar. Yang ni nak pergi kepada, dia punya mood tu bukan dia bercakap kepada audien. Dia bercakap kepada orang tu. Saya bangkang awak. Dia macam bulat. So, nak menyebabkan, dia punya idea dia ialah, kalau boleh nak menyebabkan suasana kat situ tu kondusif macam tu. Of course, idea tu bagus dalam konteks orang lain tu tunggu lah bila recording keluar. Tapi macam kalau terfikir yang live tu, sebab if ada orang yang fit in question or apa lah, sebab dia terpaksa live kan, tak tahulah kalau itu crucial atau tidak. Tapi tu just soalan, sebab ni more pada ideation punya tu kan. Saya pun bukanlah orang yang pakar untuk menjadikan benda tu. Baru. Okay. Technical wise, kalau live, tapi ada satu kamera je. Macam tu besar je lah eh. Ke? Ke? Kalau dua orang okey lah. Kalau empat macam. Oh. Untuk satu kamera. Dia kalau tak ada ni kot. Kalau main tu, ni dah bincang technical. Tapi itulah, macam contohnya satu yang agak zoom kepada moderator, satu yang gerak-gerak. So bila tengah nak transitionnya, zoom moderator tu macam mana, baru dia kena ada yang switching kan. Anyway, okay. Ni cerita media. Ada lagi cerita lain? Soalan tadi ialah, kenapa balik pada contoh tadi ialah, betul cerita ni cerita panjang, tapi dia ada apakah step by step by step. Now, the interesting challenge untuk korang ni yang sekarang ni for the next 2.5 years mungkin tak datang lagi, sebab you start from first year and then masih berjalan. Cuma nantilah bila nak hand over totally tu, that will be the most interesting challenge lah. Sebab dia macam ni, orang yang build from the ground up mungkin hatinya dengan benda tu something, tapi orang yang tiada masuk benda ni, tu you nak pass over the baton kan. Adakah from whoever yang ni juga yang akan follow macam ni dia punya career progression tu, yang tu part of your managerial skills pula lah yang you kena fikir benda tu, supaya benda tu bukan naik dan terkubur dengan you. Faham? Kalau Farhan dah berapa lama lagi? Second year, samalah ni kan. Cumanya team data ni sekarang lah dia punya foundation punya phase kan. Macam sebelum ni, tahun lepas saya JKPA okay. Punya data, cuma waktu tu kita tak ada lagi macam guide lah, macam mana kita cuma buat yang macam ambil nama berapa orang lah, macam tu je. Sekarang ni tak tahu macam mana cara dia. Bila dengar akhir-akhir punya ni sharing tu. Yelah hari tu hari yang Ahad tu maksudnya. Tapi ada je recording dia, ada yang tu kau tengok tu. Ada tengok. Dia agak teknikal lah maksudnya.
Tapi lima division tu itu outcome daripada sesi tu kan? Tak ada siapa-siapa kongsi ke? Tak ada. Oh, ada lima division. Setiap tu ada macam pecah hit dengan apa lagi dua kan. Uh-huh. Tak maknanya sebab dia jadi the whole process tu menyebabkan daripada buat soalan survey, distribute survey, collect balik eh. Collect balik, masuk dalam sistem, analisa. Sebab yang ni just focus make sure keluarkan soalan-soalan berkualiti yang match dengan keperluan. Yang ni macam mana nak sampai kepada orang-orang tu? So dia macam itu pecahannya jadi macam kalau nak function tu dia ada division yang expert dalam bidang masing-masing lah. Jadi macam setiap division tu dalam setiap JK ke memang dia? Oh, kalau based on discussion itu yang ada takhasus JK-nya yang ni dengan ni sebab soalan memang based on nature JK apa semua tu. Yang ni apa-apa kata soalan kita make sure sampai je lah orangnya. Yang ni kutip balik anyway lah. Yang ni masukkan data tu transition kepada sistem. Yang ni analisa apa yang diperlukan by JK atau project jugalah. So kalau setiap project dia kena ada head di sini dan head di sini lah. Dan kena sync kan. Yang ni mungkin jadi macam harmoni punya jentera lah. Apa-apa yang perlukan survey berjalan macam tu. Yang tu hasil pembincangan itu sebab anak pun tak terbayang benda ni. Haris lah kata oh ini ni dan dia terbayang nak beberapa orang tu supaya kerja setiap satu ni tak heavy lah. Dia boleh je so, konsepnya kita kadang-kadang orang tu lah buat daripada sini sampai sini. Tapi jadi kita nak mula projek mana? Yang tu lah nak kena nanti masa dah berkumpul tim yang sama-sama data tu nak kena sinkkan apa yang rasa macam boleh move forward bersama lah. So memang ni pun exploration yang tak pernah berlaku sebelum juga. Sebab dulu macam saya ingat kan macam ingat simple je tapi oh okey oh ada. Macam tu tu belum nak sebut dia kata dia belum nak stress pasal dia kata nak kuantitatif dulu kan. Ha, dia kata jangan pening lagi kualitatif lah. Okey okey. Tapi kalau kita sampai ke level tu itu satu maknanya from career punya ni pun bukan calon-calon punya benda kan. Sampai yang tu yang berada di sanggup tak apa bagi iklan tu bagi honorarium kan. Dia kata betul kan tak nak ni? Ana tak nak, Ana tak ada duit nak bagi. Ada apa-apa ke? Tak ada. Okey. So kalau dah sebab sudah pukul 11. So rasanya ni dah sesi kita officially tamatkan sesi town hall. Kita berpindah kepada sesi makan supper sambil sembang lah. So supper ni sesi yang menghabiskan makanan. Sambil tu sembang lah apa yang boleh membantu untuk yalah rasanya cross niche apa pula tapi sebab ni lah kita tak ramai sangat ni. Tak apalah, santai saja. Boleh sembang, boleh kenal-kenal dan boleh tahu korang buat apa sebenarnya. Projek korang buat apa dan sebagainya. Allahu a'lam.